Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekedadu Vlog Indonesia. Dan kali ini kita ada di tanggal 4 Januari ya teman-teman. Jadi ini mungkin akan tayang di tanggal 5 Januari. Jadi kemarin ini adalah. Dan kita akan cek dulu untuk kiriman kita. Kok kirimannya? Unit yang ready dulu di kita di sini. Nah kayak gini. Ini semuanya dan sampai sana-sana juga masih ada. Nah itu juga ada. Jadi teman-teman kalau mau beli senapan bisa langsung aja untuk cek ke nomor deskripsi yang tertera di bawah ini. Dan kita akan lanjut lagi ke kiriman senapan di hari ini ya. Oke, kita langsung aja menuju ke senapannya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang pertama. Untuk ini di sini ada FX Impact M3 kayak gini. Nah, tuinnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia emang agak lebih pendek kalau total panjangnya dari senapan biasa. Tapi sebenarnya dia enggak. Ini larasnya juga panjang. Ini larasnya dari sini sampai ke sini. Jadi bukan dari sini ke sini enggak. Sini sampai ke sini. Jadi dia panjang sebenarnya. Dan ini lubang pengisian mimisnya juga ada di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau ngisinya ya gitu. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kanan kiri hampir mirip. Mantap ya. Kita akan taruh dulu untuk unitnya. Kita akan cek untuk kelengkapannya. Untuk kelengkapannya di sini unit ini dilengkapi dengan teleskop Markul ukurannya 416 dan juga ada pompa RV, ada mimis barakuda damage, ada tas senapan, dan mimis tes, semuanya sudah lengkap. Pokoknya di sini ada special magazine FX Impact itu 20 rotari kayak gini. Jadi ini ya cuma ada di magazine. Magazinnya untuk FX Impact sendiri. Kita akan kirimkan kepada saudara Hendri Harunsyah yang ada di Aceh Singkil, Nangro Aceh Darussalam ya ini. Dan kita lanjut lagi ke senapan di depan sini. Nah, untuk unitnya dari sini kita cek dulu sebelum ke uklik. Di sini ada unit yang tersembunyi di sini. Ini adalah unit Moser OD32 kayak gini untuk unitnya. Nah, ini tabungnya stainless OD32 single shoot dengan kelengkapan standar ya, ada peredam, tali sandang, gandamis, mistes, semuanya udah lengkap, dan juga ada tas senapan warna hitam. Tasnya kayak gini ya, mantep juga. Kita akan kirimkan unit Moser ini. Ini nantinya kita kirimkan kepada saudara Tutus yang ada di Kalimantan Tengah, Barito Utara. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada deretan uklik ya, ada 3, dan juga di sini juga ada ini. So, yang pertama di sini ada senapan. Oh, ini satu pemilik, Jawara Tiger V5. Yang satunya chamber hitam, satunya chamber merah. Kayak gini. Dan chamber hitam dan chamber merah. Untuk kelengkapannya juga sama, ini full set uklik ya. Jadi ada teleskop dari spek ukurannya 3940. Nah juga di sini ada mimis barakuda damage 10,65 grain. Semuanya ada 2 ya. Senapannya 2, mimisnya 2 kaleng, teleskopnya juga 2. 2 unit teleskopnya. Kita akan kirimkan unit Jawara Tiger V5 ini dua-duanya kepada saudara Suraji yang ada di Sampang. Sampang itu Madura, Jawa Timur maksudnya masuknya. Kita akan lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada senapan. Nah, ini adalah Canon 808. Ini senapan udah include dengan scope-nya ya, atau teleskopnya. Nah, jadi kayak gini untuk unitnya. Dia pakai teleskop dari Precision ukurannya 3932. Jadi agak lebih kecil ya. Kayak gini depannya. Untuk unitnya standar aja, ini udah siap pakai pokoknya unitnya ini. Langsung pasang popornya, siap digunakan. Ini dengan kelengkapan standarnya kita akan kirimkan kepada saudara Minto yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Dan kita geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Di depan sana ada Moser OD38. Unitnya seperti itu. Bisa dilihat chambernya warna merah dengan kelengkapan standar ya. Sepertinya. Kita cek dulu. Nah, ini. Ini kelengkapannya standar aja, jadi ada peredam 100, tas senapan,
Ini kayak gini. Seperti ini untuk unitnya. Nah, dia magazin. Ini kemungkinan masih di promo yang bulan Desember ya. Jadi untuk kelengkapannya jadi seperti ini aja, ada peredam dan juga ada tas senapan. Kita akan dikirimkan unit Mauser OD38 ini kepada saudara Guntoro yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Dan lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit apa namanya ini? Promo kita di bulan Januari. Ini adalah FE Crown. FE Crown 500 cc, popornya ini klasik hitam. Dan juga ada ini. Ini adalah bonusnya. Ini bonusnya adalah Innova Long kayak gini. Dengan kelengkapan standarnya, ada kantomis, mistest, ada magazine juga, ada tas senapan untuk FE Crown-nya, ada tulis sandang, ada peredam, dan juga untuk bonusnya seperti ini. Bonusnya unit saja ya kayak gini. Jadi oke, kita akan kirimkan unit promo kita di bulan Januari ini, unit FE Crown Free Innova kepada saudara Arif Nur Hidayat yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan itu cukup jauh ya teman-teman kalau dari Pare sini. Kalau dari Ponorogo deket. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit Jawara Tiger V5 lagi. Ini warna hitam. Oh, ini kemungkinan paket sama ini. Ini adalah Predator Tactical 500 cc. Jadi salah satu promo kita juga, selain FX Crown 500 cc juga ada Predator 500 cc kayak gini untuk unitnya. Kita cek juga. Ini untuk kelengkapannya, ini full set, ada teleskop spike yang besar ukuran 312 dan juga ada pompa senapan ini dari AGH. Ini udah ada tes akurasinya, ada magazin, ada tas senapan, semuanya lengkap. Tes akurasinya oke ya kayak gini. Nah, kita akan kirimkan unit ini dengan ini free Jawara Tiger V5 warna hitam. Jadi kapan lagi teman-teman beli senapan gratis senapan, cuma ada di Seru Rival Indonesia. Jadi langsung aja cek ke nomor CS kita, nanti takutnya promonya sudah habis. Jadi langsung aja kita akan kirimkan unit Predator 500cc Free Jawara Tiger V5 ini kepada saudara Imran yang ada di Bone, Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi ke senapan selanjutnya, ada di bagian situ. Kita akan lihat, ini juga promo kita di bulan Januari. Ini unitnya FE Crown 500cc, popornya tambul hitam dengan teleskop 312, ada Miss Barracuda match dan juga ada pompa. Ini untuk unitnya ada tas senapan untuk unit PCP-nya ya, ada tali sandang, peredam, gantamis, semuanya sudah lengkap. Dan ini untuk free-nya beliau memilih Jawara Tiger V5. Sebenarnya ada 3 option ya untuk free mimisnya apa senapannya. Ada senapan Jawara Tiger V5, ada sub Innova Long kayak yang tadi, dan juga ada sub S ya. Dan juga ada sub S. Jadi teman-teman bisa beli senapan gratis, senapan itu senapan yang digratisin. Kita akan kirimkan kepada saudara Taufik Hidayat, ini ada di Surabaya, Jawa Timur. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya, di sini ada SR38 Tactical. Untuk unitnya seperti ini. Nah, ini kelengkapannya sudah lengkap juga. Di sini untuk kelengkapannya ada teleskopnya. Teleskopnya pakai ukuran 39x40. Dan ini ada kaos dan juga topi. Di sini juga ada surat-surat senapan angin, peredam, gantamis, mistest, dan magazinnya ini pakai warna hitam. Keren ya. Kita akan kirimkan unit SR38 Tactical ini kepada saudara Abdur Rohim atau Ujang yang ada di pesisir barat Provinsi Lampung. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit Bocap Predator 500cc, ini untuk kelengkapannya standar aja, ada gantan mimis, mimis tes, peredam, tali sandang, dan sini ada ini apa ini, oh ini shootnya,
Mantap ya, silakurasinya Predator menurut saya sih oke-oke ya sejauh ini kayak gini. Dan kita akan lihat untuk pemiliknya ini saudara Ari Ahmad yang ada di Malang, Jawa Timur. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Nah, di sini senapannya dites. Nah, ini senapannya lagi tes unitnya apa? Kita cek dulu FX Impact M3 lokal. Jadi kayak yang awal tadi ya teman-teman unitnya. Jadi itu FX Impact M3 lokal dengan kelengkapan standar aja. Ini harusnya ada magazinnya yang 20 rotari, ada juga peredamnya yang masih dites, ada juga apalagi? Ya, itu aja ya kelengkapannya. Magazin, peredam, ganda ini tali sandang dan juga ada tas senapan. Kayak gini tas senapannya yang kamu tebal. Kita akan kirimkan kepada saudara Fatkur Junaidi yang ada di Aceh Besar, kota Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam. Dan selanjutnya di sini ada unit Predator 500 cc kayak gini tuh senapannya. Ini alamatnya mana ya? Oh nggak ada. Kita cek di nota aja. Ini unitnya Predator 500cc dengan free Innova Long. Jadi untuk pembelian PCP-nya tetap mendapatkan kelengkapan seperti peredam, tali sandang, gantung semistas dan juga tas senapan dan juga magazinnya. Dan untuk free-nya ini adalah Innova Long, ini unit saja. Jadi seperti ini untuk unitnya. Nah, oke okay ya teman-teman. Dan pastinya unitnya ini normal ya. Jadi bukan berarti unit free itu kacau. Ini normal. Kita coba. Normal kan, aman. Jadi bukan unit-unit yang gagal produksi atau kacau gitu, enggak. Insya Allah free uklik di seller rival itu juga tetap oke, tetap dites juga. Oke, lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini untuk unitnya tidak ada PCT Predator SR38 ya. Seperti yang sebelumnya tadi, SR38 dari SR38 taktikal, dari SR series ya teman-teman. Untuk senapannya masih dites unitnya, jadi kosong. Unitnya mirip seperti yang sebelumnya tadi, ini ada kos topi, tali sandang, ganamis, dan gamis tes. Semuanya udah lengkap, yang nantinya siap kita kirimkan ini kepada saudara Yurid Manopode yang ada di Halmahera Timur, Maluku Utara. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit Predator 500 yang free dengan Jawara Tigre. Kayak gini untuk unitnya. Nah, ini kelengkapannya menambahkan teleskop spek 3240 AOL, ada kaos topi, enggak ada kaos topinya, ada kenapa kaos topi, ada tas senapan, ada juga magazine dan juga ada pompa. Untuk free-nya beliau memilih ini adalah Jawara Tiger V5 kayak gini. Untuk unitnya semuanya dan kelengkapannya sudah siap kita kirimkan kepada saudara Agil atau Agil Kisworo yang ada di Darmasraya Sumatera Barat. Lanjut lagi, di sini ada unit SR klasik atau SR 500 klasik ya teman-teman, atau SR klasik 500, nggak tahu lah itu pokoknya namanya ya kayak gitu. Untuk unitnya seperti di sana, tapi ini dia yang pakai serombong hijau yang pertama kali keluar itu ya, warnanya hijau nyiroro kidul warnanya teman-teman. Kita akan kirimkan ini dengan kelengkapan menggunakan teleskop spike ukuran 312, ada mimis barakuda match, ada pompa, ada kaos topi karena ini unit SR, ada tas senapan, tali sandang, dan mimis mistes. Semuanya udah lengkap yang nantinya kita akan kirimkan kepada saudara Puput Manggarani yang ada di Ngancar, Kabupaten Kediri. Ini kenapa nggak diambil aja ini, beli ini diambil lah deket ya, dari Ngancar ke sini tuh kalau dari Pare itu deket loh, lewat pelosok Klaten deketnya ya.
Ya, mungkin ini repot beliaunya. Atau mungkin hujan ya, nanya ini nggak bisa ngambil. Nggak apa-apa, tetap kita akan kirimkan. Jadi kelengkapannya full set, teleskop spek, barakuda match, dan juga pompa. Oke, kita akan kirimkan kepada saudara Puput Maharani tadi ya, di Ngancar. Dan sekian dulu untuk pengiriman kita di hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan di seluruh rival dan teman-teman mau menikmati promo kita di bulan ini, yaitu promonya adalah beli unit PCP free uklik atau free senapan uklik. Langsung saja cek nomor jas kita yang sudah tertera di bawah ini, unit-unitnya apa aja yang lagi promo, harganya berapa, langsung aja cek nomor jas kita yang sudah tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk kita, ada di seluruh rival dan juga share dari vlog. Dan dari saya Abdi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.